Berjumpa lagi dengan saya Herwan di channel YouTube Herwan KJT Official. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa di subscribe dulu, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, ini adalah beberapa bunga yang tadi pagi saya petik ya di pinggir sawah ya. Di pinggir jalan itu ada bunga putri malu ya, ada bunga dari pohon kersan atau pohon sengkepur ya kalau bahasa Sasaknya, dan ada bunga dari pohon betijina ya. Saya ambil ya dan saya letakkan di dekat koloni trigona saya, dan alhamdulillah teman-teman bisa lihat di sini beberapa lebah pekerja trigona menghampiri dan mencicip bunga ini teman-teman. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita memenuhi ya kebutuhan pakan dari lebah madu trigona, yaitu dan ini juga ada kulit nyamplung ya, ini adalah sumber resin bagi trigona ya. Jadi alhamdulillah sini lengkap teman-teman ya, ada nektar, pollen dan resin teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Itu teman-teman bisa lihat ya. Ada beberapa lebah yang masih asik ya, masih sibuk mencicipi bunga ini. Ini adalah sesajian ya teman-teman ya, bukan sesajian untuk makhluk halus ya, bukan ya, bukan sesajian untuk jinak dan sebagainya, bukan teman-teman sekalian, tapi ini sesajian untuk memenuhi pakan ya lebah madu trigona. Tentu ini bukan perbuatan sirik teman-teman sekalian. Jadi yang dimaksud sesajian ini bukan hal-hal yang bersifat mistis tadi ya, bukan yang untuk sesajian makhluk halus, tapi ini sesajian untuk memenuhi kebutuhan pakan lebah madu trigona yang saya ternak. Di sekitaran di sini saya belum punya ya pohon ini. Di rumah saya ini belum ada bunga putri malu yang saya tanam, belum ada. Terus bunga pohon kersan belum ada, sudah saya tanam tapi belum besar dan belum berbunga. Termasuk petai Cina ya, sudah saya tanam tapi belum besar dan belum berbunga. Jadi saya putuskan sambil saya jalan-jalan pagi tadi ya, sambil jalan ya berolahraga, menghirup udara segar dan mendapatkan vitamin D dari sinar cahaya matahari, sambil saya mengambil ya bunga-bunga ini ya, bunga putri malu ya, bunga pohon kersan atau sengkepur ya, dan bunga pohon petai Cina. Saya petik teman-teman ya, bersama anak saya tadi jalan-jalan tadi pagi. Lalu saya masukkan ke kresek, sampai rumah saya letakkan di depan dekat koloni trigona saya. Ini yang terjadi teman-teman ya, dicuci ya teman-teman ya, disukai sekali teman-teman ya. Ya alhamdulillah sama sekali bisa dilihat bunga trigona teman-teman. Cina ya, yang ini nah, itu ada pollen di situ ya teman-teman. Itu sedang diambil ya sama si trigona ya. Nah, diambil. Betapa asiknya dia teman-teman sekalian ya. Betapa sangat menikmati pakan ini ya, walaupun mungkin ini sifatnya sementara teman-teman ya, bisa mungkin sehari teman-teman ya, karena nanti sore mungkin dia akan layu bunga ini ya. Oke teman-teman sekalian, ini adalah kondisi di siang hari ya, bagaimana pakan cadangan ini ya yang saya ambil dari tadi pagi dari alam itu, sekarang kondisinya di siang hari itu sudah agak layu teman-teman sekalian ya. Dan kemungkinan besok pagi mungkin akan kering ya. Tapi di siang hari ini masih dikerumun ya oleh beberapa lebah yang mengambil nektar, pollen dan resin ya, ya pada bunga ini. Oke, cukup mungkin video kita pada hari ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, pecahkan lonceng notifikasinya teman-teman sekalian. Dan jangan lupa komen ya, berikan saran-saran yang terbaik untuk perkembangan channel ini ya. Ya, jangan lupa like ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.